Saat ini pembangunan ruas tol Pekanbaru Bangkinang terus digesa. Gubernur Riau Samsuar optimis bahwasannya ruas tol Pekanbaru Bangkinang tersebut sudah bisa dioperasionalkan akhir tahun ini. Saat ini progres pembangunan masih terus berjalan. Target ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Kementerian PUPR dan PT Hutama Karya sebagai pihak pelaksana pembangunan proyek tol tersebut. Selain itu, PT Hutama Karya terus mengebut penyelesaian konstruksi di jalur tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Bangkinang hingga menjelang akhir tahun 2021. Sebagai informasi, bahwasanya hingga saat ini untuk progres pembangunan ruas tol Bangkinang Pangkalan sudah mencapai 25 km atau sekitar 44%. Sedangkan untuk konstruksi yang sudah selesai di ruas tol Pekanbaru Bangkinang yaitu mencapai sepanjang 40 km atau sekitar 71%. Adapun di tahun ini pihak terkait mengharapkan dapat menyelesaikan konstruksi untuk ruas tol Pekanbaru Bangkinang. Pihak Utama Karya masih optimis bahwasanya pembangunan ruas tol Pekanbaru Bangkinang dan tol Bangkinang Pangkalan dapat rampung sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang sebenarnya ditargetkan bisa difungsionalkan sebelum Lebaran tahun 2021 ini. Namun pada saat itu proyek ini masih terkendala pembebasan lahan. Ruas jalan tol yang juga akan menjadi ruas tol penghubung antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan arus mobilitas barang maupun orang serta produk-produk yang ada di Provinsi Riau maupun Sumatera Barat yang nantinya akan memiliki daya saing yang baik terutama dalam rangka bersaing dengan produk negara lain. Pembangunan ruas tol Pekanbaru Bangkinang diharapkan juga dapat menjadi akses yang lebih cepat dan efisien, serta menjadi pemicu majunya perekonomian di daerah tersebut. Beberapa bulan lagi, ruas tol ini ditargetkan akan segera rampung dan akan dinikmati oleh masyarakat. Jika ruas tol ini rampung, maka jarak tempuh antara Pekanbaru Bangkinang hanya berkisar antara 15 hingga 20 menit saja.